placement yang agak baik untuk Nova XUF di sini. Background Alien masih mengawal keadaan tersebut dan mereka cuba untuk mencari pasukan A1 Esports yang berada berdekatan di sini. Tapi para boy akan mendapatkan IC juga pada waktu ini. PWT merata. Nova berdua saja, dua squad. Dan mereka sangat garang. 5 kill mereka telah pun berjaya untuk Pro League. Bukan senang sebenarnya di peringkat dunia nak dapatkan kill yang sebanyak itu. Dengan hanya dua orang saja sampai ke penghujung. Tambahan pula ini adalah map Miramar. Map yang sangat-sangat terbuka. Raum masih lagi ada sekarang ini Footballist dengan 4 orang player. Adakah Footballist mampu untuk mendapatkan chicken ini yang kedua? Betul-betul BTR akan menerima kunjungan sekarang ini daripada pasukan Footballist di bahagian atas. Raum akan menjatuhkan Zuxi. Tembakan yang baik. Microboy juga nyawa dia rendah. Mereka cuba untuk dicari. Lux akan masak satu net sekarang ini. Kalau dia baling, kalau tepat, BTR akan kena. Mungkin mereka akan kena di sini. Oh, wow. Cantik sekali dia jatuhkan Microboy sekali lagi. Dan Ryzen telah diasap dengan begitu saja. Banyak smoke yang digunakan oleh Bigatron Red Alien. Tetapi Footballist akan menekan sekali lagi. Mereka akan mencari world champion kita untuk musim 2019. Tetapi Footballist, mereka akan reset di sini. Mereka akan memberikan sedikit ruangan untuk Bigatron Red Alien sementara waktu. Malam sekali untuk Footballist, mereka tidak berjaya untuk meratakan sebab pasukan Bigatron. Kalau diorang kembali balik kepada empat orang play, itu adalah satu perkara yang sangat-sangat menggerunkan. Dan kita lihat dekat sini memang tak ada masalah untuk revival tersebut dilakukan sebab pasukan Footballist tidak akan terus pergi ke bahagian hadapan. Kembali balik kepada empat orang player. A1 masih lagi adalah permainan kita, tapi round terlalu overpay dekat Supara Boy. Dengan tapping M60 saja dia berjaya untuk mendapatkan play tersebut. Memang satu pemain sebenarnya yang sangat-sangat digeruni sebelum ini. Memang banyak kali orang perkatakan pasal Para Boy, siapa dia sebenarnya? Dan sebenarnya dia dari segi tapping, dari segi aiming dia memang sangat-sangat tajam. Mungkin dari segi koordinasi mungkin sedikit kurang untuk pasukan Nova sekarang. Tapi kali ini, Para Boy berjaya untuk membuktikan bahawa aiming dia sangat-sangat baik. Oh, grenade yang cantik tapi tidak mengena terhadap Footballist di sini. Mereka perlu untuk melarikan diri dan mereka terkepit di tengah-tengah Nova XQF dan juga Bigatron Red Alien. Dan untuk A1 Esports pula, mereka akan cuba untuk main pasif saja, mencari-cari zone seterusnya. Tetapi untuk Nova XQF, Para Boy masih berada di sini. Dia akan mendapatkan knock terhadap Raum. Dan inilah dia, Footballist. Mereka akan cuba untuk dapatkan satu lagi knock terhadap Para Boy. Alamak, sayang sekali untuk Para Boy. Dia terlalu lama picking dekat situ. Kalau dia dapat hidup, mungkin pasukan Nova XQF boleh mendapatkan chicken dinner. Rasanya A1, Dante salah satu pemain tinggal. A1 Esports, pasukannya baru saja mencecah ataupun menjejakkan kaki ke dalam Super Weekend kita kali ini. Akan masih lagi berada dalam top 4, 11 orang pemain terakhir. Tapi tak ada satu tim pun yang dapatkan circle yang berikutnya. 10 kills untuk pasukan BTR. 3 kills untuk pasukan Footballist. 5 untuk Nova XQF. 2 untuk pasukan A1. Tapi mungkin adakah Para Boy telah pun berjaya untuk revive? Saya tak pasti. Tapi mungkin nampak macam tidak. Ryzen akan dijatuhkan dengan satu round. Akan mendapatkan Ryzen. Tembakan yang begitu baik sekali. Tapi nampak gayanya. Footballist juga. Satu main mereka telah pun terjatuh. Cool Boy akan menjadi harapan sekarang ini bersama-sama dengan Para Boy. Masih lagi ada dua squad dari China ini. Betul tu, dan Nova XQF nampaknya Para Boy berjaya untuk diselamatkan di sini. Dan Dante, dia ada ruangan yang cukup dah. Loots daripada belakang. Wow. Backstep, tetapi Zuxi akan mengena juga terhadap Lovazin. Ya, malang sekali untuk BTR sekarang ini akan di backstab oleh solo survivor. Pasukan A1 Esports akan menjadi duri dalam daging. Tapi at least BTR akan kekal dengan dua orang player. Luxi cuba untuk mendapatkan tembakan. Dante mudah untuk dicari dekat situ. Oh. Dia akan nampak. Tapi Luxi malang sekali. Dia terlalu fokus. Dia akan dilihat pula oleh si Lutz. Footballist ada peluang untuk dapatkan chicken dinner. Tapi Nova Square pula yang kacau. Pasukan Footballist pada waktu ini revival perlu untuk dilakukan. Banyak betul solo survivor ataupun duo survivor yang menjadi musuh dalam selimut. Itu, dan ini nampaknya satu lagi palingan grenade yang cukup cantik daripada Nova XQF tetapi tidak mengena terhadap Footballist di sini. Dua lagi player daripada BTR Red Alien yang masih kekal di sini. Mereka mampu untuk melumpuhkan Footballist walaupun mereka tidak akan berjaya dapatkan chicken dinner ini. Situasi ya, 4 lawan 2 antara 3 pasukan yang berbeza. Nova XQF akan tersenyum gembira sebab tak ada siapa yang nak kacau diorang. Diorang boleh jadi third party saya dekat sini. Ryzen nyawa telah pun direndahkan sedikit tapi masih lagi ada dalam permainan kita. 11 total kills untuk BTR. Kalau diorang dapat chicken dinner, diorang boleh tersenyum lebar menjadi pasukan yang pertama yang dapat 200 point plus. Tapi itulah dia akan dapatkan satu. Tapi round 3 yang begitu baik sekali telah Luxi. Satu saya lagi player untuk pasukan BTR yang perlu untuk dicari. Dan itu adalah kepala manggis. Si Ryzen masih lagi ada satu Terminator yang sangat-sangat menakutkan untuk PMGC kita kali ini. Luxi akan cuba untuk dihabiskan dengan situ. Tapi Ryzen dia telah pun drop semua barang-barangan dia. Cuba untuk dapatkan tempat yang kedua at least. Tapi Luxi akan dihabiskan dengan situ. Footballist 5 kills. Adakah Footballist mampu untuk dapatkan chicken dinner sebab sekarang ini kontra? Ada 3 tim je tinggal dan mereka ada 4 orang player. Mereka mampu untuk revive ke semua ahli pasukan Melihat. Mungkin mereka boleh juga untuk mengakhiri round dengan winner-winner chicken dinner tersebut. Satu balingan yang tidak tepat daripada Cool Boy di sini.
2 lawan 1 lawan 4. Mampukah Nova XQF berjaya untuk dapatkan chicken dinner? Tapi palingan satu lagi daripada Kubo yang tidak akan mengena terhadap footballist. Dan footballist dah tahu dah posisi daripada Nova XQF. Ya, malang sekali. 4 lawan 1 lawan 2 sekarang ini. BTR akan bersembunyi saja dalam push dan sebuah. Adakah BTR mendapat chicken dinner? Kalau tak nampak lah, macam mana kau tak nampak, woy? Macam mana kau boleh tak nampak, woy? Depan kau je dekat sini. Ryzen menjadi pertembakan. Ryzen! Ryzen pun dapat chicken dinner. Ryzen! Chicken! Walau, woy! Maai! Ryzen! Alien mampu mendapatkan chicken dinner. Sesuatu miracle yang dikeluarkan oleh si Manggis. Memang gila lah Btr Ryzen Alien. Saya tak sangka langsung yang Btr boleh menang di sini. Tetapi kakinya dikeluarkan di sana. Tetapi footballers, mereka semua cuba untuk menembak for Nova XQF. Dia macam seolah-olah menjadi halimunan dekat situ. Walaupun kita boleh nampak dari kaki sebenarnya terjojol dekat situ. BTR Chicken guys, 1 lawan 4 lawan 2. Dia orang yang paling sikit orang. Itulah dia kehebatan Alien berwarna merah. Seperti yang aku telah pun sebut banyak kali, BTR tak kisahlah dia orang tusun ke macam mana. Tapi bila dia orang perform, bila dia orang ada dekat hujung, dia orang boleh dapatkan poin yang paling banyak. Kill dia orang memang dah sedap. Tapi hujung-hujung itu, Chicken Dinner menjadi bonus untuk pasukan BTR. Gila lah Red Aliens ni. Memang dunia lain. Aku rasa rasanya kan kontra. Lepas ni kita kena buat bukan PMGC. Kita kena buat PMPC. PUBG Mobile Planet Championship. Planet Championship. Saya tak tahu makhluk apa yang akan main. Tapi, oh, Ryzen. Posisinya memang saya rasa footballist pun dah tahu dah yang Btr Ryzen Aliens ada satu lagi player yang tidak berada berjauhan daripada Luxi yang telah dijatuhkan di situ. Tetapi, dia tak ada gili sud pun. Boleh saja untuk merangkak-rangkak di situ. Dan akhirnya, dengan chicken dinner yang hampir mustahil, berjaya juga dikutip oleh Bigatron. Saya memang berikan respect yang begitu banyak kepada pasukan kita daripada SEA. Ya, hashtag BTR win, hashtag Sea Pride memang sangat-sangat membanggakan Asia Tenggara. Daripada 3 round yang dimainkan setakat ini, kita dapatkan 2 daripada 3 chicken dinner untuk minggu yang kedua. BTR. Satu perkara yang mustahil. Tak tahu macam mana dia duduk dekat bush tu. Sebenarnya kaki dia dah dilihat. Boleh dilihat sebenarnya oleh pasukan footballist. Tapi mungkin saya rasa satu kesilapan untuk footballist adalah mereka terlalu fokus kepada Nova XQF. Betul tu. Bila diorang terlalu fokus pada Nova XQF yang jauh, so diorang tak perasan yang depan mata dia sebenarnya ada musuh. Mungkin mereka rasa terlalu confident yang bahawa mereka boleh saja cari Ryzen tersebut. Tetapi malang lah. Saya rasa angle daripada Ryzen pun cukup untuk menentang semua pihak lawan daripada footballist di situ. Dan sebelum saya cakap pasal top 4 kita, saya dah kata, oh, mungkin BTR tidak akan dapat peluang chicken walaupun mereka akan dapatkan banyak kill. Memang saya kena tarik balik statement tersebut. Ya, sebab kesabaran yang ditunjukkan oleh Ryzen. Saya juga agak terkejut sebenarnya. Apabila tengok, bila saya tengok je first player tu dia tak perasan kaki si Ryzen ini, saya dah macam, adakah Ryzen boleh dapat chicken dinner? Lepas tu dia nampak pula pasukan footballist ni tengah berlompat-lompat dekat bagian atas. Dia dapatkan 2 knockdown, dia dapatkan 2 kill dengan sangat-sangat pantas. Dan akhirnya chicken dinner yang boleh dikatakan hampir mustahil berjaya untuk didapatkan oleh para aliens ini. Memang sesuai lah dengan nama dia. Rasanya siapa yang pilih nama ni memang sangat-sangat genius lah. Dia macam few years ahead sebab dia tahu bahawa BTR ini adalah pasukan yang gameplay dia memang macam alien. Memang menakjubkan sekali dan saya memang rasa waktu tu posisinya juga masih cukup lumayan enak kali ini. Ayo teman-teman semuanya gencarkan dukungan kalian, like-nya, tombol like juga langsung aja dipencet. Tembusin 100.000 dan banget. Lihat ini. Lihat posisinya BTR, mereka enak banget. Mereka bisa nyayur menuju ke arah E1. Hanya terbatas satu gedungan kecil aja. Baginya bahkan kelihatan masih berusaha untuk melakukan healing. Dan sepertinya dari Nova mereka bakal komit untuk memutus rotasi dari PW88 dan berhasil. Korpai, pemain terakhirnya dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya tinggal 4 tim yang tersisa. Apakah ini momen untuk
ya. Kita bakal lihat footballist terlebih dahulu yang sudah mulai naik ke bagian perbukitan kali ini. 4 lawan 4 bersama dengan tim Red Aliens. Tapi Raum bergerak secara beriringan. Mereka tidak ingin terpisah. Mereka ingin bergerak layaknya sebuah unit. Ada yang ngeflank ternyata dari footballist ke arah sebelah kiri. Microboy pun juga mendapatkan beberapa damage. Zuxi juga harus terno kali ini karena di belakangnya masih ada Ewan. Granatnya. Granatnya ini bahaya banget untuk Bigetron Red Alien. Jangan sampai kena. Granatnya bahaya banget dan kena. Dua orang sangat dari disayangkan men, hujan yes. Meteor yang sangat berbahaya dilakukan oleh footballist. Mereka bisa mengontrol bukit ini dengan sangat baik. Dua player terkena knockdown. Zuxi merangkak untuk di revive dan ada satu flanker lagi menuju ke bagian arah sebelah kanan. Belum ada lemparan granat dari footballist. Mereka menunggu momen untuk menghajar Red Aliens. Tapi Zuxi mendapatkan momen untuk di revive oleh Ryzen. Yes, Bigetron harus tenang. Dan tenang adalah salah satu ini ya keahlian juga dari tim Bigetron Red Alien untuk bisa memenangkan game-game yang sedang mereka jalankan kali ini ya. Granat demi granat benar-benar dilemparin aja terus-terusan ke arah tim Bigetron Red Alien. Sementara footballist, Lutz harus sumbang di tangan Nova. Betul, Nova punya angle ke arah footballist ternyata. Dan Nova juga punya angle ke arah Ewan. Ini momen. Ewan harus dihajar terlebih dahulu oleh tim lain supaya BTR bisa aman di posisi dia saat ini. Raum sedang berada di bagian dalam dari smoke, tapi kali ini bakal dibalas sama Bigetron. Kayaknya mereka bakal membalas lemparan granat ke arah footballist. Masih menunggu momen, Zuxi bakal melempar satu granat ke arah smoke dan akan meletup berlebihan tenaga dari seorang Zuxi. Gak apa-apa, masih banyak koin-koin granat yang lainnya. Masih melempar granat lagi, bertubi-tubi, dilancarkan langsung menuju ke arah footballist. Dan Zuxi bakal turun ke arah lower ground terlebih dahulu. Dia ingin melawan Ewan supaya kanan mereka clear, tinggal fokus ke arah kiri. Supaya tenang gitu. Betul. Kan. Ewan juga dari tadi adalah salah satu ini dia kesempatan untuk tim Bigetron Red Alien karena footballist satu persatu harus bertumbangan. Tapi masih bisa diselamatkan untuk sejauh ini. Mereka harus berhadapan dengan tim Nova terlebih dahulu. Sementara Ewan juga diratakan oleh tim Bigetron. Tinggal menyisakan satu player aja, Pasta. Dante masih main granat. Dante awas Pasta jangan kepleset ngomongnya. Dante masih bertahan dengan Ewan kali ini. Ya emang itu timnya dia dengan Scar L-nya berada di balik bukit. Seorang diri aja. Masih sabar. Mana perangnya? Belum perang. Dia masih bersabar di balik bukit. Seorang diri aja. Udah di hype-in. Masih belum perang. Uduh, ini mau ngapain? Mau perang apa bertelur? Dia ngendok di situ doang. Itu dia. Tapi Ryzen yang diamankan terlebih dahulu. Dan Zuxi juga sudah mulai melihat dari arah high ground. Ryzen terkena knockdown. Jaraknya lumayan jauh. Dan gue keserak sama napas gue sendiri. Cool boy. Masih ngepron santai. Aduh, ini dia. Ini menegangkan banget ya. Ryzen di depan sana. Juga agak susah untuk miss. Jauh banget satu persatu. Tim Bigetron harus bertumbangan. Zuxi pun juga begitu. Tinggal tiga. Masih ada tiga. Dan Zuxi dipulangkan ke arah lobby. Berarti Bigetron tinggal dua. Oh, Lutz jangan bandel. Mama bilangin jangan bandel ya. Tolong, diem dulu. Jangan bergerak. Dan sepertinya bakal menghajar Dante terlebih dahulu. Cukup sekarat bakal menembak ke arah kolong mobil. Namun diambil dari arah yang lain. Ewan dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan Zuxi ditumbangkan oleh Lutz. Ditembak dari arah sebelah kiri. Para boy menyelamatkan posisi dari Red Aliens. Footballist terjebak angle yang begitu bebas dimiliki oleh Nova ke arah footballist. Ayo, ini dia perperangan footballist dan juga Nova harus bisa mengamankan posisi tim Bigetron Red Alien. Ayo teman-teman semuanya, semangat kali ini menuju ke late game kita untuk di Miramar kali ini. Tapi lihat, 2 versus 3. 1, buy 1, get 1, buy 1, get 2, buy 1, get 3. Promo menarik yang ada di PUBG Mobile saat ini. Menarik banget ya. Wah, menarik sekali. Wah, ini mereka kepres, ditembak sama BTR, ditembak sama Nova juga, pusing 7 keliling. Udah main bola aja, jangan main PUBG. Aduh, gue speechless kalau kayak gitu ya. Tim Bigetron pun juga begitu, harus waspada dengan posisi dari tim Nova sendiri. Langsung lihat gunshot dari tim footballist dan harus mendapatkan satu knock untuk tim footballist dan juga tim Bigetron Red Alien. Betul, ini Ryzen udah sangat sulit untuk menyelamatkan Luxi sih. Posisinya tidak menguntungkan banget, Ryzen hanya menjadi cacing kali ini. Pancinya juga sudah mulai dicopot, dia bakal menyatu dengan alam. Nova yang bakal membantu posisi BTR, Luxi sudah dipulangkan ke arah lobby. BTR hanya tinggal satu player aja. Deng deng. Aduh, gue ini deg-degan seperti kakinya, kakinya sih. Jangan kelihatan, kakinya sabar. Footballist kiri dulu, footballist kiri. Nova, oh ini bakal lempar granat. Nova, this is it. Tidak kena ternyata.
dan footballist masih penasaran BTR masih ada orang atau enggak. Iya. Ini dia granatnya ke arah Cool Boy, ke arah Raum, dan masih terlalu berlebih tenaga dari Cool Boy. Ryzen cukup baik proses menyatu dengan alamnya dan Cool Boy bergerak pelanan, pasti sudah mulai ketahuan terspot satu pemain mereka, cukup low HP dari pemain footballist. Cool Boy juga bakal ditembak kali ini. Ryzen kakinya nggak kelihatan, sungguh kemampuan kamuflase yang sangat baik dari seorang Ryzen. Bakal dispray, mendapatkan dua last man standing, bakal close combat, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Bigetron Red Aliens. Oh my god, Ryzen make a play. What? Oh my god, dia nggak ngelihat kalau ada orang di dalam semak-semak. What? Footballist. Itu ngeliat apa tadi? Waduh, semua. Tapi congratulations untuk tim Bigetron Red Alien berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner di Miramar. Hei, karbitan mana wey? Ngajak ribut lo! Sini! Pas terus pas. Lempar nih! Terus pas. Gua lempar ke analis. Silakan Eldoge. Ini dia untuk kalian semua. Ini. Eldoge. Ini beneran ngoper, Pak. Eldoge. Woi, production.